Oke, teman-teman, sebelum satu bersama kami 13 saat malam, kita lewatkan satu saat. Malam ini saya terpanggil untuk menceritakan kepada anda apa yang saya sampaikan, terutamanya dalam ilmu elektrikal. Ilmu elektrikal ni memang sebenarnya kalau betul-betul tak ramai orang yang minat, tak ramai orang suka dengan ilmu-ilmu ni. Sebab mereka rasa benda ni bahaya dan banyak banyak yang perlu dipelajari, silap kena karen. Itu yang diorang tak nak. Itu sebab elektrikal ni kurang popular, ya. Orang pun tak berapa minat dengan elektrikal. Tapi kalau kita tahu ada ilmu, kita boleh timba ilmu, kita ada keinginan, kita ada nak belajar, insya-Allah semuanya boleh berjaya. Okay, alright. Okey, hari ni, malam ni saya nak cerita kepada anda apa yang saya nak tunjukkan, iaitu satu barang yang penting, kira-kira yang penting, iaitu emergency lamp. Emergency lamp yang saya beli ni jenis brighter light. Brighter light ni saya order online, dan dapat lebih kurang dalam 4 hari gitu, 4 hari bekerja dia sampai rumah lah, ya. Ni saya buka ni, brighter light. Dia penting, ya, penting untuk rumah kita sebenarnya. Kalau rumah kita blackout, tak ada current, inilah yang menghubungkan kita dengan dunia, ya. Maksudnya kalau gelap, kita dah tak tahu nak arah nak gimana, okey, dia on secara automatik. Ini yang penting, ya. Ini brighter light nama dia. Ada banyak jenis, ya, yang dekat pasaran, terutamanya yang kita tengok Queen ataupun apa macam, saya pun tak faham sangatlah, ya, apa jenama yang ada dekat pasaran tu. Tapi yang penting, inilah yang terbaik bagi saya. Sebab saya dah guna dekat rumah, dekat Semencu sana tu, dengan harga dia murah, ya. Harga dia murah dan boleh dipasang oleh siapa saja, tak kisahlah, yang penting ada kepakaran. Dia penting, ya, bagus untuk kalau ada emergency, current tak ada kan, current mati, dia automatik. Current mati, dia automatik hidup. Ini yang penting, ya. Dan duration dia ataupun dia punya ketahanan dia memang boleh tahan lebih kurang, dia tulis ada 3 jam. Tapi bila keadaan yang sebenar dekat rumah tu yang saya pernah alami, ya, dia pernah blackout lebih daripada 3 jam. Pada saya lebih kurang 6 jam. 6 jam masih okey lagi, masih on lagi. Tapi dia dah malap sikit lah, ya. Tapi dalam masa 3 jam dia punya kecerahan lampu tu memang okey, memang baik, baiklah, ya. Ini kita light, ya. Saya dah pasang dekat Semencu tu ada 2 dan dekat sini ada 1 yang saya dah pasang. Dan insya-Allah lah, ya, dia akan bergunalah untuk kita kala dalam keadaan kecemasan, ya. Ini better light, ni emergency lamp. Okey, yang saya nak tunjuk lagi satu adalah masuk dulu kotak. Harga dia murah, ya, ya. Harga murah apa, Shopee, ya, Shopee. Harga saya tak boleh cerita, kan. Tak tahulah saya dah tercerita tadi harga dia berapa, kan. Tapi tak kisahlah, ya. Tak ada hal, tak ada apa masalah, ya. Kalau itu untuk anda, ya. Kalau anda boleh beli, anda boleh pasang, alhamdulillah, boleh lah, ya. Saya pasang ni direct dekat TV, bukan TV, saya direct dekat plug, ya. Bukannya plug 3 pin tu, tapi belakang plug, ya. Belakang plug 3 pin tu saya sambungkan live dengan neutral, sambungkan dan dia terus direct dekat lampu tu kat atas, ya. Bila plug tu tak ada current, dia automatic hidup. Nah, tu, ya. Okey, lagi satu benda, satu barang yang saya nak tunjuk anda ni. Ini adalah EPS, nama dia RCCB, Residual Current Circuit Breaker, RCCB, ya. Ini RCCB yang harga dia pun lebih kurang harga sebiji dari harga lampu tu. Dan dia berperanan sebagai pemutus litar, ya, untuk satu rumah apabila berlaku litar pintas, ya. Litar pintas tu berlaku apabila ada kontak ataupun cantum di antara wire live dan wire bumi. Dia ada 3 sekarang dekat current ni. Kalau pergi ke satu plug tu, soket tu, macam 3 pin, satu wire live, satu wire neutral, satu lagi wire bumi, earth, ya. Apabila earth tu bercantum dengan live, dia akan turun, tak, dia turun. Tak kira pada mana-mana menelita, apabila berlaku macam tu, dia akan trip, turun, ya. Itu akan menyelamatkan
litar dan juga menyelamatkan nyawa, ya, insyaAllah, kan? Ini sebagai satu komponen untuk safety atau keselamatan, ya. Dan satu lagi saya nak tunjuk kepada anda adalah ini MCB, Malaysia Circuit Breaker, ya. Dia ada banyak jenis, ada banyak nombor, terutamanya yang ini saya tengok C20 20M, ya, 20M. Yang lain ni saya tengok ni C10 10M, dan ada juga C6 6M, ya. Banyak beza, ya, dia beza, ada tiga jenis yang berbeza, tiga jenis yang berbeza, 3M yang berbeza. Satu tu jenis TBC dan EPS dan MedGuard, ya. Ada tiga jenis yang berbeza dan tiga kepakaian kapasiti yang berbeza. Maksud C10 adalah 10M. Dia boleh menampung 10M. Dan apabila arus berlebihan melalui dia, dia akan turun trip. Dia akan memutuskan litar tu. Tak kira lah litar apa, litar lampu ataupun aircon ataupun water heater. Dan sama juga C6. C6 biasanya untuk lampu dan kipas, ya, satu litar. Biasa dia mengawal satu litar dalam satu bilik ataupun satu ruang tamu, ya, ni C6. Dan C20 adalah digunakan untuk litar plug ataupun soket, ya. Dia banyak, soket ni banyak guna, ya, pakai biasa dia pakai cerit elektrik, periuk nasi, ya, sebagainya yang menggunakan banyak elektrik, dia boleh gunakan C20. Tapi tak digalakkan. Kebanyakannya yang digalakkan adalah menggunakan C16, ya, C16. Itu je lah, ya, yang saya boleh sampaikan untuk anda untuk malam ni, ya, komponen-komponen yang biasa digunakan untuk pendawai elektrik, ya, untuk anda. Dan saya akan kembali pada episod akan datang untuk menceritakan kepada anda apakah komponen-komponen lain yang mungkin saya sampaikan untuk pengetahuan kita bersama, untuk manfaat anda dan untuk manfaat saya, ya. Selain daripada komponen PA system yang akan saya sampaikan pada episod akan datang, ajak anda apa itu PA system. Okey, itu je daripada saya, Rasidi, DJCD, untuk anda hari ini. Wabillahi taufiq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.